TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kali ini bersama cikgu lagi sekali. Lagi sekali di bawah untuk tajuk keterpaksaan dan spiritual ataupun kerohanian. Okey, bagaimana kita nak ubah terpaksa ini supaya dia menjadi sesuatu yang kita suka ataupun kita minat? Yang selama ni pelajar memang suka apa-apa mesti nak berdasarkan minat. Betul, minat yang bagus, tetapi minat itu datang daripada yang dalam diri kita tu, yang kita panggil sebagai kerohanian ataupun bahasa Inggerisnya adalah spiritual. Baik. Bila ada kerohanian ini, maka yang keterpaksaan kita itu kita mungkin boleh atasi dan kita tidak lagi terbelenggu di bawah satu rasa bahawa malasnya, Allah tak bestnya, tak ada macam tu. Bagaimana kita nak buat itu? Pertama, kita kenal dulu adakah kita selama ini terpaksa kita ini adalah kita yang memaksa diri kita ataupun kita ambil bahawa terpaksa itu orang lain yang letak cita-cita orang lain ke atas diri kita. Baik, cikgu tanya pada para pelajar. Belajar ini, berada di sekolah ini, adakah pelajar merasakan bahawa pelajar terpaksa berada di sekolah selama ini di sekolah yang hadir secara PDP ini, adakah pelajar rasa terpaksa berada di sekolah atau pelajar rasa bahawa itu adalah satu tempat untuk saya bina diri saya sekarang dan juga akan datang? Kerana di sekolah, pelajar-pelajar sudah tahu selain daripada mata pelajaran yang perlu diambil, pelajar juga belajar bagaimana nak bersosial. Pelajar juga belajar bagaimana nak berkomunikasi. Pelajar juga diajar bagaimana untuk handle untuk apa-apa program. Di situ semua pelajar akan dapat. Kesemua itu hanya di satu tempat yang dipanggil sebagai sekolah. Cuma hari ini, sekolah bukan lagi sekolah yang macam yang zaman cikgulah. Sebab pelajar-pelajar kena hadapi situasi di mana sekolah itu telah dibawa dari satu tempat yang namakan sekolah ke satu tempat lain, sekolah juga tetapi di rumah. Sebab itulah ya, apabila ada berlakunya keterpaksaan ini dalam diri pelajar, pelajar akan rasa satu yang dipanggil tak ada minat nak belajar. Tidak berminat untuk belajar. Sayang tau kalau kita biarkan tidak berminat belajar ini berada dalam diri kita, bermaharaja dalam diri kita sehingga kita jadi rasakan bahawa tak apa kot kalau tak sekolah, tak apa kot kalau tak belajar, dan kita tak meletakkan bahawa belajar itu adalah sesuatu yang seperti kalau kita tak makan, kita lapar. Kalau rasa belajar itu seperti itu, macam wajib, kita mewajibkan diri kita belajar, sekiranya saya tak belajar, saya akan mati, pelajar akan belajar. Kenapa cikgu kata mati? Mati ni ada banyak. Selain daripada kita kata mati yang jasad yang tanam dalam kubur, bila kita mati rohani, kita tak ada rasa nak belajar. Apa yang akan berlaku pada diri kita? Apa akibat yang akan kita terima? Akibat inilah yang menyebabkan ya, kita tidak boleh nak sama-sama maju. Kita macam seolah-olah macam kenapa pelajar satu bangsa ini, satu negara ini, pelajar mereka masih dalam kemiskinan tetapi dapat menguasai banyak benda. Kenapa bila dekat negara kita, di negara kita ni, pelajar kita genius, pelajar kita pandai dari segi akalnya, dari segi kebolehan IQ-nya. Tetapi kenapa pelajar itu tidak dapat menguasai banyak benda? Okey, di sini cikgu nak beritahu yang itu yang dinamakan sebagai keterpaksaan tadi ataupun minat itu tadi dengan keadaan jiwa ataupun pembangunan jiwa itu, pembangunan rohani itu
kita tak pernah ambil tahu pasal diri kita. Kerohanian ini ialah sesuatu yang dalam diri kita yang kita sentiasa inginkan ke arah kebaikan sebenarnya. Sebab kita memang dicipta seperti itu. Dan kerana apabila rohani ini tidak dikembangkan, tidak developkan, tidak di rohani ini kita biarkan kat situ, bila kita keluar, kita banyak kepada benda-benda lain, maka sewaktu kita dah mula menginjak dewasa ataupun berada di sekolah rendah, sehingga untuk naik ke sekolah menengah itu, di situ kita tidak membawa rohani kita itu kepada perkembangan yang baik. Sebab itulah ya, dalam kita punya falsafah pendidikan kebangsaan, kita dalam Jerry itu kita kandung jasmani, emosi, rohani. Jerry sekarang ya, sekarang dia Jerry jasmani, emosi, rohani, intelek dan spiritual. Di situ dah terkandung dalam falsafah kita itu. Jika kita dapat bangunkan rohani kita, spiritual kita itu dalam diri kita sedari kita sekolah rendah selama 6 tahun itu ya, daripada umur 7 tahun sehingga 12 tahun, di situ kita bangunkan rohani kita. Apabila pergi ke sekolah menengah, datanglah apa pun, kita jadikan diri kita seperti ikan di laut, walaupun masin macam mana pun laut itu, tetapi tidak dapat membuat daging ikan itu masin. Malah ikan itu, kalau kita nak rasa daging ikan itu masin, bawa ke darat, sebelum digoreng dia letak garam dahulu, barulah rasa daging ikan itu masin. Tapi sewaktu ikan itu di laut, dia tidak dipengaruhi oleh masinnya air laut. Kenapa? Kerana kerohanian itu yang kita nak develop sedari kita daripada kecil lagi. Dengan itulah, apabila kerohanian itu dapat dibina, pelajar sukar untuk kecundang sebelum dia belajar lagi. Semasa dalam tempoh 6 tahun itu, untuk bina rohani itu tadi, pelajar bagaimana untuk nak bina rohani dalam diri pelajar? Cikgu dah terangkan dalam episod yang pertama. Jadi, dengan adanya rohani itu, takkan berlaku istilah tidak ada adab. Ataupun di situ istilah itu, ada adab yang cikgu terangkan dalam episod sebelum ini itu, pelajar dah ada dalam diri pelajar. Tidak akan berlaku kerisauan itu. Jadi rohani ini sangat-sangat penting untuk kita, bukan di pelajar, cikgu sendiri pun, untuk kita bina, untuk kita asah dan untuk kita bawa sentiasa ke arah kebaikan. Sekiranya generasi ini, anak-anak murid cikgu yang sekarang ni, mereka bina dalaman itu, mereka bina rohani itu, mereka takkan takut. Datanglah apa jua pencabaran. Mereka akan ada jati diri yang mantul lah, kata generasi anak-anak murid cikgu ni, kata mantul kan. So jadi kena ada ini. Rohani ini pun sama-sama dibina sebagaimana kita membina fizikal kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, untuk kita nak cek rohani kita, untuk kita nak developkan rohani kita tu, pertama kita mesti tukar cara pemikiran kita, tukar cara berfikir. Mungkin para pelajar pernah dengar perkataan celik akal, celik minda. Itu ya, kita itu yang dikatakan salah satu, kita tukar cara pemikiran kita. Bagaimana? Pertama ialah kita kena tahu bahawa belajar itu adalah hak milik pelajar itu sendiri. Cikgu selalu cakap pada pelajar cikgu, belajar adalah hak pelajar itu. Jadi, kenapa belajar itu menjadi hak pelajar? Bila belajar itulah hak aku, aku takkan sewenang-wenangnya biarkan PDPR itu berlalu. Aku takkan sewenang-wenangnya tinggalkan kelas yang sedang diajar. Sebab itu hak aku, hak kita, hak milik kita. Belajar itulah hak diri pelajar, hak diri sendiri, hak pelajar. Dan belajar itulah hak sesiapa yang ingin belajar, termasuk cikgu. Pengalaman cikgu pernah jumpa dengan seorang ahli psikologi ya, dalam seminar di UIA.
dia sang, apabila kita bercerita tentang macam mana berada di sekolah rendah, macam mana berada di sekolah menengah, dia jadi teruja nak tahu. Sebab dia rasa tu, lainlah you punya cara you dengan negara kita orang. Jadi sikap tamak itu, tamak memang negatif, tapi kita boleh tukarkan dia kepada positif, iaitu tamak dalam belajar ataupun kita katakan dahaga dengan ilmu. So, kita sentiasa perlukan, sebagaimana kita perlukan air kan, kita dahaga kan. Macam itulah juga kita dengan ilmu. Kemudian apabila kita dah mula develop sikit-sikit seronok belajar dari kita ini, kita akan rasa semakin jelas dan kita akan dapat open mind ataupun kita makin terbuka untuk terima. Dan juga cikgu dah pesan tadi bahawa kita tidak malu kalau sekiranya kita nak bertanya. Dan yang paling perlu kita ada ialah kita tidak selak kita keluar dari zon selesa ataupun kita rasa alah okeylah jadilah macam ni. Tak. Kita keluar daripada zon selesa kita, kat mana lagi? Di mana lagi? Bagaimana lagi? Gali lagi. Kita cari lagi maklumat. Kita dapatkan lagi sebanyak mana kita nak. Kemudian dalam perubahan ini, proses ini, kalau kita kata, alah tak best lah, alah benda tu lah, alah. Itu namanya apa? Kita mengeluh. Sekiranya kita tak jumpa jalan ini, kita tak jumpa jalan A, kita akan ada jalan B, kita akan ada jalan C. Dan jalan-jalan ini, dia tak akan datang dengan sendiri tanpa adanya ujian, tanpa adanya cabaran. Dengan cabaran itulah, maka kita akan cari jalan B. Maka dengan ada cabaran itu, kita jadi jalan C. Bagaimana nak kita ada, kita jadikan bahawa yang datang itu adalah cabaran dan kita akan cari jalan tadi? Di situlah cikgu kata, kerohanian itu kita kena bina sedari kita kecil. Kita kena biasakan diri kita, okey, tak apa, tak boleh jalan ni. Tak boleh jalan A, tak boleh jalan, bukan jalan apa? Ni pergi jalan tikus. Okay. Bukan macam tu. Bukan yang nak lari pada SJR itu, maksud cikgu. Dari segi kita nak dapatkan sesuatu ilmu. Sekiranya saya contoh macam yang apa Thomas Edison buat kan, sehingga 1000 bab tak boleh A, dia pergi pada B, tak boleh, dia sentiasa ada. Dan apabila kita sentiasa pemikiran kita sentiasa nak cari jalan baru, Allah akan beri pada kita. Sebab kita adalah apa yang kita fikir. Kita adalah apa yang kita fikir. Dan Allah akan bagi apa yang kita fikir, apa yang tentang pemikiran kita. Okey. Dalam proses itu juga ya, para pelajar perlu belajar untuk membuat keputusan. Dalam tempoh sekarang ni ramai yang kau cikgu tanya, "Kat mana cikgu? Macam mana saya nak sambung cikgu?" Kenapa kita akan bertanya pada orang? Sebab kita dalam proses untuk belajar membuat keputusan. Adakah keputusan saya untuk memilih matrik? Adakah keputusan saya untuk memilih asasi? Ataupun keputusan saya untuk sambung tingkat enam? Kita kena belajar bagaimana kita buat keputusan itu sekarang. Dan belajar buat keputusan ini, kita akan rasa cantik keputusan itu sekiranya kerohanian kita itu kita dah bina sedari kita daripada kecil itu. Kerohanian itu, dalaman kita itu akan bawa kita membuat keputusan. InsyaAllah, that is the path and the right way untuk kita. Dan seterusnya ya, selain kita buat dalam proses keputusan itu ya, membuat keputusan itu, kita belajar buat keputusan itu, kita kenalah bertanya kepada Al-Khaliq yang memang menentukan takdir kita tadi. Macam mana kita nak tanya pada dia? Kita buat solat. Apakah solat yang digalakkan untuk kita membuat dalam buat pilihan tadi? Iaitu dipanggil sebagai solat istikharah. Okey, daripada situ kita sentiasa berdoa. Kalau buat sekali, cikgu kenapa saya buat tak dapat? Berapa kali? Sekali. Sekali kot. Kita nak minta KFC pada mak ayah pun daripada jalan A tu dah minta dah. Depan tu kita dah bau dah. Lama mana kita minta bau mak ayah kita berhenti. Ini kan pula kita minta daripada Allah. Mintalah banyak kali. Sebab apa? Sebab Allah sangat suka pada hamba yang merintih meminta kepada dia. Allah suka. Allah sangat rapat dengan orang yang merintih tadi. Allah sangat suka. Mintalah. Ya? Kemudian kita juga perlu sentiasa merenung dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di sekitar kita. Macam dalam pandemik ini, kita ambillah iktibar, kita ambil pengajaran. Bagaimana
hal-hal yang ini boleh berlaku pada zaman tahun 2020, tahun 2021 ini. Kenapa Allah tak jadikan lebih awal daripada dulu? Adakah Allah tak mampu ke nak cipta corona ataupun covid pada masa dahulu? Adakah sekarang baru Allah mampu? Jadi kita ambil pengajaran, kita sentiasa merenung apa yang berlaku di sekitar kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Spiritual adalah bahasa Inggeris. Jadi bahasa yang kita sendiri yang memang dah biasa dengan kita, yang kita sebut sebagai kerohanian ini. Kerohanian ini dalam diri kita yang cikgu dah pernah sebut sebelum ni, ya, kita terbagi kepada dua, satu rohani, satu jasmani. Jasmani, ingat 1% saja. Rohani ini adalah 99%. Jadi rohani ini juga perlu dibina sebagaimana kita nak bina fizikal kita. Kalau orang yang nak bina fizikal yang macho, yang ada six pack apa semua tu, kena pergi gym, nak bagi badan tough ke, pergi gym. Itu adalah bina untuk bina fizikal. Dan untuk bina rohani, untuk bagi rohani ada six pack juga, kena bina rohani itu, ataupun rohani itu, bagaimana kita nak bina rohani itu, iaitu kita kena tahu bahawa rohani itu adalah menggambarkan dalaman yang menginginkan sesuatu yang kehadapan. Ya, yang ini juga cikgu baca daripada buku yang berkenaan dengan agama Taoism, Taoisme, ya. Kemudian dalaman ini juga dalaman diri kita ini disentiasa mencari sesuatu yang sangat berkuasa. Yang ini contohnya dalam cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dia tengok matahari. Oh, ini kot Tuhan aku. Kemudian tenggelam. Ini pun tengok bulan. Tetapi dia, dalaman diri kita itu mencari sesuatu yang berkuasa untuk kita rasa bergantung. Sebab itulah apabila kita mengenal pencipta kita, kita mengenal Allah kita, insyaAllah rohani kita akan mudah terdidik. Dan rohani yang ini juga tidak mudah diaturkan oleh orang lain. Maksudnya, okey, kamu sekarang ni saya nak kamu buat macam ni. Maksudnya, rohani kita ini kalau sekiranya kita tak boleh terima diatur oleh orang lain, maksudnya kita tak terima secara suka hati, tak boleh. Itu yang kita boleh berkata tidak sekiranya yang datang kepada kita benda yang tak betul. Jadi kita boleh atur, kita diri kita saja. Itu dalaman diri kita. Rohani juga adalah sesuatu yang spiritual ini, ya. Yang kalau contoh dalam bilik tempat cikgu ini, benda ni tak kena. Kenapa? Rohani kita yang tak beritahu, sengitlah kita nak bunga ini. Itu sebenarnya rohani dalaman kita. Rohani memang dia hanya nak cari yang murni, yang baik, yang cantik, yang memang marvelous. Bukannya yang tepi-tepi, tak. Jadi rohani kita ini, ya, kita boleh samakan keadaan rohani manusia yang baik ini seperti an-nahlu ataupun lebah. Kan lebah, mata lebah, kita selalu berdengar, jangan jadi mata lalat. Ya? Jadi samalah dengan lebah. Dia hanya cari yang baik saja. Kemudian rohani juga merupakan satu dalaman yang dia sebenarnya sangat kuat. Sebab itulah, ya, macam mana macam cikgu, pelajar cikgu daripada sekolah rendah, tak boleh nak kuasai apa-apa pun. Sampailah di tempat dia jumpa cikgu, dia kata, "Cikgu, saya nak berubah." Jadi bila dia kata saya nak berubah, cikgu tahu pelajar ini mempunyai dalaman kerohanian yang sangat kuat. Jadi bagaimana ialah cikgu hanya orang kata cuit sikit je. Selebihnya dia sendiri akan dia bawa. Ramai student-student cikgu yang datang jumpa cikgu, "Cikgu, saya sebenarnya kan malas cikgu, saya rasa berdebar lah cikgu dah sekarang nak SPM." Jadi di situlah rohani dia dapat bangkit yang kuat. Dan cikgu cakap sikit je. Ya, ini pengalaman cikgu sendiri. Cikgu cakap kepada dia, "Awak tahu tak, dalam ramai-ramai student cikgu kat sekolah ni, 1,000 lebih ni. Tapi kenapa cikgu pilih awak seorang? Sebab cikgu nampak awak mempunyai kerohanian dalaman yang sangat kuat." Tapi sebenarnya semua pelajar macam tu. Cuma pelajar tu yang tak nak ke depan untuk pergi jumpa dengan guru kaunseling ke atau sesiapa sahaja. Jadi kepada pelajar, untuk menjadikan rohani kita seorang yang, diri kita ni, rohani kita ni
ke arah rohani yang marvelous, rohani yang mantap, rohani yang tak seperti batu karang. Semakin datang cabaran, semakin tinggi cabaran, semakin kuat batu karang itu. Ya, seperti batu karang yang dipukul ombak di pinggir pantai. Kita nak kekuatan dalaman yang kuat itu, maka kita kena bina. Baiklah, rasanya setakat itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Seterusnya, dan cikgu sudahi perkongsian kita pada pagi ini. Dengan wallahu a'lam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.